Ya, teman-teman. Iya, udah murah banget dong. Oh. Yang dari Nias, emang bedanya di mananya, Mas? Harga bahan. Harga bahan ya, guys. Rupanya tiga warna, teman-teman. Ini kayak gini. Nih. Oh, bunyinya kayak black terus. Yeah. Wah, mewah dong. Gila. Bukan ternak ya ini ya? Bukan. Asli hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Cicamania. Selamat siang untuk siang ini. OMD Channel hadir di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk yang bagian bawah, parkiran mobil belakang gedung Pramuka, teman-teman. Untuk siang ini, OMD Channel doakan semoga sobat Cicamania semua dalam keadaan setelah sehat. Mudahkan dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Di bagian bawah ini, ada tempat makan, ada bubur, ada somai, teman-teman ya. Dan ada anak tangga sebelahnya, agen ulet. Nah, nanti ada anak tangga masuk di bagian paling atas, teman-teman. Lantainya lantai 3 yang mau kita pantau ya. Dari kios burung Mas Budi, duduk yang di sini. Untuk semuanya, OMD Channel mohon subscribe, bunyikan lonceng. Terima kasih. Nah, ini Mas Budinya nih. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Budi? Alhamdulillah, yang penting sehat dulu. Yang penting sehat dulu ya. Yeah. Ini lantai berapa Mas Budi? Lantai 3, Om. Kiosnya Mas Budi ya, lantai 3. Iya, kios Budi lantai 3. Untuk stok burung-burung bahan dan gasoran kayaknya nih. Iya, ini alhamdulillah agak komplit lah. Komplit ya? Iya. Nanti kita pantau satu persatu. Iya, yang mau mantau dari jam berapa nih? Mantau jam 6 udah buka, Om. Jam 6 udah buka? Iya. Sampai? Sampai jam 5. Sampai jam 5. Iya. Yang nggak bisa mantau boleh kirim nggak? Bisa, Om. Bisa ya? Iya. Mana aja tuh? Seluruh Indonesia, Om. Oh. Kalau Jabodetabek bisa COD. Ya. Kalau luar Jabodetabek, itu transfer dulu baru dikirim. Kalau di minta video call boleh, suruh videoin boleh. Oke. Nanti pokoknya nanti ada kontak saya, data video silahkan hubungi ya. Tukar-tukaran boleh nggak? Tukar-tukaran pokoknya burung banget kias, Om. Ntar nego-nego di kias lah. Lebih enak ke kias ya? Oke. Yang penting burungnya nggak minus ya? Iya, Om. Yang penting burungnya sehat? Nggak minus, sehat. Biar enak buat jual lagi gitu ya? Oke, kita pantau stoknya ya, Mas? Iya, Om. Ini ada stok banyak banget, Mas. Ya, Om. Dari cicak jungko, Om. Burung cicak jungko ya? Iya, cicak jungko. Ini burung cicak jungko. Biasanya burung ini gampang bunyi banget, Mas, ya? Iya, Om. Wah, itu yang bunyi apa tuh, Mas? Itu platok bawang. Di depan, ya? Iya. Ini burung ini ada yang terpantau bunyi yang mana? Oh, ini gacor-gacor, Om. Yang mana? Yang udah terpantau? Ini kepanto, ini kepanto. Ini kepanto. Burung enak banget ini. Burung udah enak ya pokoknya ya. Oke, udah terpantau bunyi-bunyi teman-teman. Kalau untuk harga sama enggak ini? Kalau harga yang trotol itu 1,9. Ini yang trotol kayak gini? Iya, trotol kayak gini. 1,9. Kalau yang dewasa ini? Yang dewasa ya ini? Dewasa, barisan dewasa semua ini 17. 17 yang dewasa? Iya. Ini boleh dinego-nego enggak? Ya, nego dikit, Om. Nego boleh ya? Iya. Nego boleh, teman-teman. Stoknya banyak banget ini, nyampe bagian bawah. Ini kalau semua mau buat grosir, teman-teman pasti harganya lebih murah ya? Iya, Om. Lebih murah kalau buat grosir, teman-teman. Tuh, burung makan buah semua nih, Mas. Iya, Om. Sama jangkrik tadi ya? Jangkrik. Oke, biasanya gampang bunyi untuk burung dari cicak jungko. Bodi besar ya? Super, Om. Bodinya. Bodi super. Nomor kontak WA di atas video, teman-teman. Yang nggak bisa merapat, jadi hubungi ya. Atau mau kirim-kirim. Nah, sebelah sini juga masih ada nih cicak jungkonya, teman-teman. Cicak jungko. Trotol. Trotol. Banyakan trotol ya? Iya, Om. Yang betina yang mana sih? Kalau betina ini stok lagi kosong, Om. Lagi kosong nih? Iya. Banyakan jantan semua ya? Oh, ini lo buat Om. Tuh, teman-teman. Yang sini udah mulai bunyi tuh. Suaranya keras tadi ya? Oh. Oh, iya bener. Udah terpantau bunyi, teman-teman. Suaranya keras ya? Ya, kenceng-kenceng suaranya, Om. Tuh, mantap ya, teman-teman. Ini kalau di tempat yang sunyi pasti lebih kencang lagi. Ini di sebelah sini ada burung SRDC, Mas ya? SRDC, Om. SRDC, Ori Bali. Ori Bali, oh, burung enak-enak, Om, masih muda-muda banget. Muda-muda banget. Iya, lo. Muda-muda banget. Jadi gampang bunyinya kalau muda gitu, Om. Harganya berapa? Kasih 150, Om. 150? Iya. Yang di bagian mulus yang mana nih mulus?
Ini foto mulu sama Om ini mulus. Ini mulus. Iya. Udah dipilih jantannya apa belum? Udah pilihan jantan Om. Oh, udah dipilih jantan. Iya. Oke, udah dipilih jantan teman-teman dari burung SRDC. Buat yang kepengen burung SRDC juga ada ya pilihan ya. Banyak pilihannya Om. Banyak ya teman-teman. Nah, ini sebelahnya ada ciblek gunung, Mas. Itu cikun gacoran loh. Ciblek gunung yang gacor. Gacoran. Ini di harga berapa yang gacor? Gacor kasih 3,5 loh. 3,5 ya? Iya. Yeah. Yang gacoran. Stoknya masih ada. Stok aman banget loh. Itu yang punya pesan banyak banget. Nah, di bagian depan ya teman-teman. Iya yeah, om. Burung ciblek gunungnya. Ini pokoknya udah dijamin gacor ya? Jamin gacor. Nah, itu patok. Wah. Wah, patok teman-teman. Ini stok ciblek gunungnya teman-teman. Tuh ya. Pur apa dia makan, Mas? Pur leopard kuning, Om. Leopard kuning. Oke, dari burung ciblek gunung ya, teman-teman. Ini disediakan yang udah jadi semua, yang bahan nggak ada ya? Nggak ada, Om. Nggak ada. Kalau yang betina ada. Betina? Iya. Oh, ini yang betina nih? Betina. Ini betina. Betina berapa? Betina kasih 200 ribu, Om. 200 ribu ya? Iya, burung jinak jadi kalau buat breeding. Burung jinak. Oke, kalau buat breeding ini ada betinanya. Jantan ada, betina ada. Ini ada burung dari kolibri bulung ya, teman-teman. Kobun, Om. Atau kobun. Makanya fur ini. Fur total itu, Om. Harganya dikasih berapa? Kasih 200, Om. Udah bunyi? Udah. Bunyi lah, burung jinak banget. Burung jinak ya? Iya. Oke, ini biasanya ngelihat musuh baru dia bunyi. Goyang-goyang ntar kalau ngelihat musuh ya teman-teman, atau ngelihat dari burung kowul lain gitu. Nah teman-teman, di bagian atas ini kita pantau ada burung dari kolibri bulung ya. Iya Om. Kolibri bulung ini terpantau yang jantan, terus posisinya lagi berbunyi di atas tuh. Tuh ya, dia lagi berbunyi. Rajin banget ini ya. Ini kowul dari Jawa. Jawa Om. Harganya berapa? 200. 200 ribu ya? Iya. Pilihan masih ada bang, teman-teman di sini. Ada trotol ada. Trotol ada, gacoran ada. Ini gacoran kayak gini 200 kan? Iya. Oke. Harga bahan. Harga bahan ya, gacoran ya, harga bahan. Harga bahan. Burungnya ada ngepur lagi ya? Pur total Om. Wah enak nih buat ngerawat teman-teman. Mewah itu. Kita pantau nih agak atas, jadi kalau nggak terdengar banget bunyinya ya kesini ya boleh nonton. Nah kalau sebelahnya ini kutilang-kutilang yang Malaysia, Malaysia itu ya Om. Kutilang Malaysia ini juga udah sama bunyi nih. Udah bunyi Om. Udah bunyi. Di harga berapa? Harga bahan Om. 6,5 ya. Iya. Harga bahan teman-teman. Ini di atas ada, di bawah ada teman-teman, untuk burung dari kutilang yang Malaysia ini. Nih, stoknya ya. Wah, burungnya mewah. Jambulan. Nah, sebelahnya ini ada teledekan nih. Teledekan laut, Om. Ini teledekan laut, pantauan bagaimana, Mas? Itu burung jadi, Om. Nggak rajin, Om. Oh, burung jadi nih? Iya, soalnya bahan sudah nggak musim, Om. Sudah nggak musim sekarang? Iya, ntar musimnya bulan 12 baru musim. Di harga berapa itu? Kasih 300, Om. 300 ribu ya? Iya. 300 ribu, teman-teman. Dari burung teledekan laut yang udah terpantau rajin bunyi. Wah ini yang kalau paling ujung nih kobul teman-teman tuh ya, yang yeah, harganya trotol 200, ini Om. 200 ribu trotolan. Mewah burungnya gede ya kalau dari Jawa. Ada di bagian atas teman-teman, ini petulak ya namanya ya. Iya yeah, Om. Jinjing petulak Kalimantan. Ini terpantau udah bunyi belum, Mas? Rajin Om. Udah rajin? Iya, udah full total rajin Om. Di harga berapa? 700 Om. 700 ribu ya? Iya. Udah full total, udah rajin ya? Iya Om. Oke, dari jinjing petulak teman-teman. Nah, yang pengen jinjing petulak boleh. Ada pilihan. Oh, kalau yang podang di atas ini bagaimana podang nih? Podang itu rawatan Om, tapi harga bahan aja 2,5. Bali? Iya. 2,5 teman-teman. Ini podang rawatan ya. Udah mau makan full party? Udah, full total dong. Wah, enak nih udah full total teman-teman. Dari burung ke podang. Ke podang Bali ya. Dikasih harga bahan. Nah, sebelahnya eke geling, Mas. Eke geling, Om. Eke geling jadi bukan itu? Itu bahan, Om. Bahan? Iya. Oh, bahan ini. Dikasih harga berapa?
kasih 600 om. 600.000 di atas tangan kita pantauan tuh ya, jadi rada jauh. Mulus ini mas apa gimana? Dorong ekor om. Oh dokter. Nah teman-teman, ini burung pelatuk yang tadi berbunyi itu ya mas ya? Iya om. Ini kalau pas lagi bunyi dia suaranya kenceng banget. Kenceng ya? Panjang itu om. Kenceng panjang. Tapi kalau kita tungguin ini belum tentu bunyi. Tapi bunyi. Pokoknya jaminan. Pokoknya kalau sampai di rumah ya bunyi balikin om. Oke. Pelatuk bawang namanya ya? Iya jantan. Itu makan apa dia? Itu dia udah pur total om, udah pur top song om. Pur top song ya? Iya. Di harga berapa tuh mas? 350 om. 350.000 ya. Ini gacoran ya teman-teman? Iya, gacor gajina. Gacor dan gajina. Oke. Okay. Nah kalau sebelahnya ini nuri apa nih? Pelangi om. Pelangi? Iya. Burung jinak itu? Jinak om. Udah pakai rantai ya? Iya. Berapa harganya? 1,3 om. 1,3 aja ya? Iya. Kira-kira jantan atau betinanya mas? Ini jantan om. Oh yang jantannya ini iya. Pokoknya kalau buat mainan enak banget om. Bisa ya? Bisa buat mainan om. Coba buat mainan teman-teman. Emang gak galak mas? Sudah enggak. Mas? Udah gak galak. Maksudnya gak galak itu gak gigit apa gimana? Gak gigit loh, tangan dikasih gak gigit loh. Gak gigit ya? Iya. Oke, okay. Mungkin asal jangan kaget kali iya, ya. Iya loh. Tuh, gak gigit ya teman-teman. Tadi harga 1,3. 1,3. Ini yang gede om. Yang gede ya? Kan ada dua macam, ada yang gede, ada yang kecil. Dari nuri pelang ini ya? Iya. Oke, okay. Dikasih makan apa tuh? Ini pisang sama susu om. Pisang dan susu? Iya. Oke, okay. Pisang dan susu teman-teman. Dari burung nuri pelangi. Kalau yang bahan ada nggak mas? Nggak ada om. Adanya yang udah jinak ini? Iya, cuma ada satu om. Oke. Okay. Wah, ini kalau yang ini jenis cibleknya ya mas? Iya, itu yang kristal om. Ini kristalnya nih? Iya. Nah ini kristal pantainya gimana nih? Udah ngebrand om. Ngebrand ya? Iya. Ngebrand. Furnya apa? Leopard kuning. Leopard kuning. Dikasih? Ini leopard hijau om. Oh leopard hijau. Iya ini leopard hijau. Dikasih harganya berapa nih? Yang kristal kasih 700. Kalau yang semi ini, yang semi 3,5 om. Oh ada yang semi ya? Iya. 3,5 ya? Iya. Oke. Ini pokoknya kalau burung-burung jadi garansi bunyi nih mas ya? Garansi bunyi om. Garansi bunyi dikasih mas Budi. Teman-teman. Jadi jangan khawatir ya mas ya. Ya pokoknya kalau nggak bunyi balikin loh. Oh kalau nggak bunyi balikin teman-teman boleh sini ya. Ini pur apa kalau yang ini sama nggak? Ini leopard kuning om. Leopard kuning. Iya leopard kuning. Oke ini masih muda apa gimana mas ini mas? Ini ya, masih muda om tapi udah ngebrand om. Oh masih muda tapi udah ngebrand. Iya. Oke. Nah sekarang kita pantau yang imporan dulu mas. Iya om. Wah ini ada ekor-ekor panjang dari pintailit. Ekornya panjang-panjang ya? Panjang om, yang jantan om. Kalau yang betina, ekornya nggak panjang. Yang betina di bawah ya? Iya, ini nangkring ini betina lah. Nah, ini yang nangkring betina tuh ya. Jadi kalau yang ekornya panjang itu yang jantan. Yang jantan. Pintel berapa nih? Sepasang kasih 13,5 om. 13,5? Iya. Ini burung ini cakep di aviari ya? Cakep om, buat aviari cakep, buat hiasan cakep. Seperti panda mas ya? Iya. Ya? Mirip panda teman-teman ya. Ini kalau beli jantan aja boleh nggak? Boleh om. Kalau jantan aja berapa ini? Jantan aja kasih 1 juta om. Jantan aja 1 juta? Iya. Wah, ekornya panjang 1 juta rupiah teman-teman. Kalau untuk bunyi bagaimana bunyinya mas? Bunyinya udah rajin-rajin om. Kayak blesut dia. Oh bunyinya kayak blesut. Yeah. Wah mewah dong. Kalau kayak blesut mah mewah mas ya? Iya yeah, om. Oke, burung makan apa tuh? Jualwut om. Jualwut. Oke teman-teman. Cakep ya. Ini burung panda yang harganya murah ekor panjang nih. Nah kita pantau yang jambulan teman-teman. Ini ada jenis dari burung jalak jambulan ya. Jalak Brahma mas ini ya? Iya om. Waduh langsung bunyi. Jalak Brahma ini berapa mas? 1,5 om. Di 1,5 ya? Iya rajin. Udah rajin bunyi mas rajin, ya? Rajin-rajin om, udah pilihan. 1,5 satu ekornya mas ya? Satu ekor. Wah ini sekarang udah dikasih murah ya teman-teman? Iya udah murah banget om. Tuh. Dulu, ya, rajin. Dulu waktu pertama ada nih 2,5 nih satu nih. Iya 2,5. Udah bunyi ya teman-teman ya. Jantan betina ada buat yang mau nangkar. Makanya buah aja mas.
sama pur om, cuma dikasih pur ayam ini om. Oh, sama pur. Nah kalau yang ini hitam putih jalak Hongkong mas ya? Jalak Hongkong om. Wah, ini stoknya banyak banget burungnya mas. Full om. Full ya? Full. Ini kayaknya dewasa sama muda di sini campur nih. Ini kategori remaja om. Oh, baru mutasi gitu? Iya. Yeah. Oh, baru mutasi. Asli jina-jina om. Asli hutan ya? Iya, yeah, tapi jina-jina. Bukan ternak ya ini ya? Bukan, asli hutan. Asli hutan teman-teman. Wah, cakep nih. Kalau per ekor berapa? Per ekor kasih 1,6 om. Dikasih 1,6 aja mas ya? Iya. 1,6 juta teman-teman. Ini dari burung jalak Hongkong. Usianya itu remaja atau pastol lah ya? Iya pastol ya. Om. Baru lepas rotolan dia. Jadi mewah nih teman-teman. Untuk masa depannya nih. Biasanya kalau udah dewasa dia ya, bisa jinak. Kayak 24 jam om. Ini bisa ngising gak sih burung ini mas? Bisa om. Isian gitu maksudnya? Iya. Oh bisa isian juga ini. Pur apa tuh makan? Ini topsong mau, pur ayam mau. Oke. Masih cocok untuk pilihan atau enggak buat grosir ya. Nah kita lihat beo teman-teman. Ini dari burung beo. Tuh beo teman-teman. Beonya beo yang masih muda. Oh itu bio sultan itu om. Sultan? Iya. Kita lihatnya dari pinggir lah. Dia lebih enak ya teman-teman ya. Bio sultan itu bagaimana mas? Bio nias om. Oh. Ini asli nias? Mas? Asli nias om. Kalau yang dari nias emang bedanya di mananya mas? Beda body lebih gede. Ini gebelnya dia nyambung om. Oh jengger. Belakang ini nyambung dia. Jengger di bagian yeah. Belakangnya itu gebelnya nyambung. Iya. Yeah. Itu baru nias mas ya? Iya. Yeah. Oh, kalau yang Medan kan gak nyambung, ini ada yang Medan. Oh, yang sebelah sana Medan ada ya? Iya. Jadi gak nyambung dia? Gak nyambung. Oh gitu bedanya ya. Yang ini harga berapa mas? 7 juta om. 7 juta ya? Iya. Stok satu ekor? Satu ekor dua. Satu ekor. Wah ini kayaknya bisa ngomong nih teman-teman. Kalau diajarin tapi ya? Iya om, tinggal lanjut doang ya om, udah mulai belajar. Udah mulai belajar ya? Iya. Ini sedeng kalau diajak ngomong ya? Oh, pas banget om. Pas banget, soalnya dari usianya ini masih remaja. Iya, ini dari loloan om. Oh, tapi sekarang yang loloh banget nggak ada mas? Nggak ada om. Sekarang nggak musim ya? Iya. Yang loloh itu nggak musim, ini adanya remaja teman-teman. Masih muda gitu. Nah, sekarang kita lihat yang Medan teman-teman. Dari burung beonya. Coba kita lihat jenggernya ya teman-teman ya. Ini jenggernya belah bagian belakang ya. Belah om. Nah, kalau kita lihat jenggernya tuh. Jadi di bagian belakang tuh belah teman-teman. Nggak nyambung gitu mas ya. Iya. Tuh belah teman-teman. Jenggernya. Meskipun dia postur besar, tapi jenggernya belah gitu mas ya. Iya om. Harganya berapa ini? Ini harga 2,5 om. 2,5an ya? Iya. Ini maksudnya udah dewasa apa belum? Udah dewasa itu om. Udah ya siul, yang ngedumel. Oh yang ini? Iya. Oke. Ini makanya buah sama fur ya? Sama fur. Tapi masih ada. Tuh buat pilihan. Siul-siul sama ngedumel teman-teman. Untuk burung yang usia segini. Nah ini kalau ini binatang unik nih mas ya? Iya om, tupai tiga warna. Ini jenisnya tupai teman-teman, bukan burung. Tupai tiga warna nih. Yang suka dari burung ini, ibu. Dari hewan ini. Ini hewan mana mas? Ini Sumatera om. Sumatera ini? Iya. Oh, tupainya gede di sana ya? Gede. Ini sepasang ini. Makan apa dia di sana? Ini kalau di sana makannya ya buah-buahan yang... Sawit nggak ya. Sawit? Sawit, kelapa sawit gitu. Mungkin om. Harga berapa nih? Sepasang kasih 2 juta om. Sepasang ini 2 juta nih? Iya. Mau udah dewasa? Iya, ini jantannya. Oh itu jantan? Ini betina. Oh ini betina. Oke. Tupai tiga warna teman-teman, ini kayak gini nih. Ada burung kepudang teman-teman. Nih, kepudang-kepudang mana mas ini? Kepudang Bali om. Bali ya? Iya. Kalau Bali harga berapa? Dikasih 2,5 om. Dikasih 2,5. Iya. Kepudang Balinya teman-teman. Yang udah rawatan juga ada di sini ya? Iya om. Ada. Nah kalau ini, oh ini Empuloh Irang teman-teman. Nih, Empuloh Irang. Ini burungnya seperti ini, saat jengkot. Suaranya mewah ini.
Harganya berapa, Mas? Kasih 150, Om. 150 ya? Iya. Mirip jenggot Jawa, Mas, ya? Mirip juga Jawa. Kayak mirip samyong juga, teman-teman. Ini sana-sini mirip, nih. Kalau kepengen lihat bunyinya di YouTube, teman-teman, udah ada, nih. Enak suaranya. Enak suaranya, nih. Burung makan buah, ya? Buah mau, pur mau. Ini apa, nih, dari jenggot bawah? Sama. Oh, ini stoknya, nih. Stoknya, ya, teman-teman. Pulau Irang. Namanya. Burungnya kayak gini. Nah, ini kalau yang ini jambulan, Mas? Iya, Om. Opior jambul, Om. Ini opior jambul. Dipilih jantannya 2 ekor apa gimana, Om? Udah pilihan jantan, Om. Oh, pilihan jantan ini. Dikasih harganya berapa? 150, Om. 150.000? Iya. Oke. Burung udah full total itu, Om. Dikasih harganya 150.000. Burung udah mau makan full total, ya? Iya, Om. Dipilih yang jantan, teman-teman. Dari burung opior jambul. Kalau paruh tebal ada di sini, Mas? Kosong, Om. Lagi kosong, ya? Iya. Yeah. Oke. Nah, ada juga, teman-teman, di sini rambatan Doraemon. Rambatan Doraemon, Om. Ini rambatan Doraemon. Harganya dikasih berapa? 125, Om. 125.000, ya? Iya. Yeah. Oke, okay. 125.000. Cuma satu ekor, dapat tuker-tukeran. RPM ada nggak, RPM? RPM nggak ada, Om. Lagi kosong, ya? Wah, di sini nih ada kutilang Malaysia, Mas, banyak tuh. Banyak, Om. Kutilang Malaysia ini banyak, teman-teman. Di stoknya masih full, masih banyak. Kalau yang kepengen harga berapa ini? Kalau ini pukul rata 650 sekarang, Om. 600? Turun harga. 650? Iya, bebas pilih pokoknya. Udah diturunin harganya, ya? Iya. Ini bebas pilih, teman-teman. Dari burung kutilang Malaysia, ini burungnya. Burungnya jambul, ya? Iya, Om. Kalau dipisah cakep-cakep, Om. Makannya apa, nih? Itu pur sama pisang. Pur dan pisang dia makan? Iya. Oke. Ini burungnya mulus. Jantan betina ada, nanti boleh dipilihin, ya. Kamu rajin. Nah, teman-teman, ini ada jenis dari burung gagak, ya. Ini jenis gagak Sule, Om. Jenisnya gagak, gagak Sulawesi tapi, ya. Iya, Om. Atau singkatannya Sule. Burungnya tapi kayak panda, Mas. Iya, Om. Hitam putih. Harga berapa, Mas, ini? Sepasang kasih 1,5, Om. Ini sepasang ini, ya? Iya. 1,5, teman-teman. Satu pasang gagak Sulawesi. Ini kasih makan pur apa tuh, Mas? Cuma pur ayam, Om. Pur ayam. Oke. Itu dulu, teman-teman, yang bisa dipantau ini dari kios burung Mas Budi. Jadi untuk burungnya ini semua kita pantau, ya, dari depan, dalam, atas, semua kita pantau, teman-teman. Jadi ada part 1, part 2 buat teman-teman simak nanti. Enaknya sih merapat langsung ketemu Mas Budi nanti, ya. Terima kasih banyak, Mas Budi. Ya, Om, sama-sama, Om. Mudah-mudahan selalu sehat, Mas Budi. Amin. Kiosnya mudah-mudahan laris nih, Mas Budi. Amin, ya. Amin. Oke. Itu dulu, teman-teman, silakan kunjungi dari kios burung Mas Budi, lantainya ini lantai 3, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.